Personne n'ira pas voter. J'ai une idée. J'aime assez la mariée. بالخصوص عشان إلى حضرتي مؤلف كتاب الفيل النووي الشاهي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al hadithu utawi iki kubab nerangake hadis asania wasalasuna kang nomor 32. An Abi Sa'idin Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dururo wa la diruro. An Abi Sa'idin Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri den riwayatake saking Abi Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi la dororo wala diroro la dororo ora ono melarat iku maujud kedue awak-awakan ora ono melarat iku maujud kedue awak-awakan wala diroro lan ora ono melarat utawa bahaya kang maujud kedue leoni awak-awakan. Hadithun tawi iki ku hadis iku hasanun hadis kang hasan rawahum riwayat ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma liyane Imam Ibnu Majah wa Daruqutni musnadan hale rupa hadis musnad wa rawahu urang riwayatake ing hadis sapa Malikun Imam Malik fil muwatta'in dalam kitab muwatta'e mursalan hale rupa hadis mursal an Amr ibn Yahya an abihi saking bapake Amr anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'as koto mongko mendel ing hadis fa'as koto mongko mendel ing hadis apa Abu Sa'id walau lan iku ketuwe hadis turukun utawa pira-pira rawi turukun utawi pira-pira rawi turukun utawi pira-pira rawi yukawi kang watake sapa ba'duha sebagiane rawi sebagiane turukun ba'dhon ing sebagian kang oneh. Hadis ke-32 ini menjelaskan bahwa sukunya janganlah kamu menyakiti la dororo wala diroro. Oh, jangan sampai membuat zolim, menyakiti, membuat keburukan kepada orang lain kecuali dengan hak, dengan perkara yang hak, maksudnya itu dengan perkara yang hak di situ saat ada seseorang melakukan kejelekan atau melakukan kejahatan janganlah kamu langsung membalas kejahatan itu tapi harus melalui hukum, melalui hakim yang dan undang-undang yang berlaku. Ono wong pisu-pisuan ya ojo dibales misui. Ono wong saling kayak bahamanya kalau ada orang yang membunuh ya ojo dibales membunuh tapi serahkanlah pada hakim.
sehingga di situ kecuali perkara yang hak, yaitu dengan yang perkara hak ya dilewatkan hukum hakim yang ada, jangan sampai main hakim sendiri. Ya bahasanya kadang-kadang lucu ya, bahasa main hakim sendiri berarti nek wong akeh sendiri main hakim sendiri. Ini juga terkadang kalau saat ini itu terkadang itu seseorang menggunakan alasan akal yang kadang logika itu memang secara logis terkadang bisa diterima, belum tentu benar ya, bisa diterima. Logika itu, keterbatasan manusia dengan logika itu bisa diterima. Tapi yang paling penting adalah bagaimana secara batiniah seseorang itu dimunculkan batiniah, menjaga batiniah kita itu, menjaga hati kita itu dengan hal-hal yang positif dan baik, terutama kalau secara zuhiriyah ya mendahulukan sifat kemanusiaan, seperti hadis kemarin itu, mencintailah kamu sesama manusia, itu salah satunya itu. Jadi sering mencintai kepada sesama manusia, walaupun itu muslim atau muslim, terutama kalau dia suatu negara, yaitu salinglah untuk menyayangi, saling menjaga, jangan bermain hakim sendiri. Jadi la dhuroro wala dhiroro. Terkadang kalau orang yang hanya menggunakan akal itu terkadang ya salah kejadian. Iya niku ana santri niku nek ada kitab yang menjelaskan terhadap sudah mempelajari terkait kefadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Dia ngucap bismillah iku setan gak melok. Ya santri niku saking logikane wah iki cocok iki. Akhirnya masak, Pak. Saiki ana ndang dimasak no pian santri masak. Tapi nek santri mahasiswa masak dhewe-dhewe, Pak. Jarang santri terus mahasiswa masak dhewe-dhewe, masak dhewe-dhewe. Masakane enak istimewa. Nek pengin ndang chef ya kurung iki ya. Buka catering ya lumayan. Catering ya. Chef nyalana lanang mahasiswa ngene buka sahur kan masak-masak dhewe. Dulu itu seperti itu. Jadi kalau di pondok itu ada santri saking ini menggunakan akal, tapi ya yo logis cuma ya yo gak tepat. Setelah memahami ya terkait gak memahami ya, tahu terkait dengan bismillah itu ya. Baik bismillah, bahwa bismillah itu bisa nek mamane mangan atau minum itu bismillah, apa setan gak melok minum. Akhirnya di mau masak, semangat masak empat. Wah, ini cocok. Praktekno langsung. Hari masak sambal terong. Ampun, itu kan dulu kan istimewa sambal terong. Jadi terongnya itu dibakar, ya, terongnya dibakar. Terus mari itu sambal nasi, bis, terus mari pun nek ngombe minumannya itu dari intip. Jadi mari masak sego, kan jono intip itu pian, ono intip. Saya kira seneng ya, jarang ya intipan. Ada cooker kalau intip, jarang-jarang mau intip di intip yo koro gosong nih sorry. Intip, setelah itu enggak pas cuk sebone cukup langsung kei banyu putih. Masih kan anget nyampur ku banyu intip. Hari kocok-kocok sak kamar diundang. Semari masak dhewe, Pak. Wis nyat dakoh. Ayo masak, ayo masuk tak masakno. Terong, ambil terong. Yo asin, wak pindang, karo wis banyunis mbinis siapno intipan. Hari kon wosowo nang sak kamar. Wis kumpul tekek nang layah ngono ku. Layah bareng-bareng. Golek layah mangan bareng-bareng gak kroso entek akeh. Sing entek paling akeh kan gak kroso, gak ketok. Nek piring diwi-wi kan juga akeh iki ning ketok. Ning juga layah ngono. Layah wis. Sak gurunge mangan sik gak usah maca bismillah. Kak itu masuk bismillah. Loh piye to bismillah? Kak itu masuk bismillah mangan. Nek gak gelem gak maca bismillah. Ngono arek ngomong ngono sing mari belajar bismillah iku ya. Kak itu masuk bismillah mangan. Nek sing maca bismillah gak usah melok mangan. Oh. Akhire ya wis piye? Mari jarene mang ngaji bareng-bareng bismillah ben kok setan gak melok mangan, malah ngelareng maksudnya piye? Akhire yo krana iku gak maca bismillah, Pak. Ono sing maca nang ati ngono ae wis. Mangan.
Wangan wis wis kabeh pedes ngono. Murumur kepedesan. Anu senengane pedes to. Ngono to. Nek bojo-bojo kan pedes-pedes ada. Biasa mangane pedes. Ini pedes. Ngene ngono. Wis entek pedes kabeh. Oh, kepedesan ono wis tang, umbiane wis ono wis siap tak siapno. Wah, cocok iki. Wis ono wis tang wis kembane wis intip ngono wis ono wis. Wis gak ono. Main SS-an wis intip banget wis sehat walafiat. Akhirnya tapi sak gedunge ngombe kudu maca bismillah. Lah bingung maneh iki. Iki mang mangan gak maca bismillah, ngombe kudu bismillah. Sing gak maca bismillah kaya ngombe. Wah, akhirnya bismillah bau panter pak kepedesan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim ngombe. Wis enak lho. Lah karep apa ngono kuwi. Mang wis kon bismillah, ngombe bismillah. Yo ben kapok setane ya. Setane ben kapok. Lah mari mangan terong pedes-pedes wae. Suwe tane mangan pedesen. Lah saiki bismillah setane gak iso ngombe ya iki. Iki ngerjain setan iki. Wis ae. Wah ampun, aku gak ngono maksudte iku. Bismillah iku gak maksud ngono. Ben iku berkah ben apa malah. Duwe ide aku sedekah ben ngapokno setan. Ya iku logis. Iku logis kalau main bahas bismillah itu kalau minum setan enggak ikut. Enggak bisa menikmati makan, belum minum. Dia mbok krono hak yang paham eh pas ngomongan mbek turu-turu gak ero. Jadi ngapokno setan iku kanca-kancane dianggap yo setan misalnya berarti ngapok-ngapokno. Iku maksudnya semuanya aku jadi ben kapok setannya wapok setannya semangatnya supaya melok pedesan kapok setannya oh, setannya kepedesan juga ngubi saya kapok ngubi ini gak dipanggil bahwa caranya kalian-kalian kita semua mau coba bismillah akhirnya setannya gak kepedesan ya kalau orang seperti yang itu juga mengalukan kalau seperti kalau secara logika akal dengan menggunakan banyak hal padahal itu stay politik secara negara yang sekarang dari berperang ya, semoga Indonesia dijauhkan dari itu. Itu menggunakan alasan-alasan agama, logika agama. Jenengan moco itu logis banget. Tapi yang dihasilkan itu jauh dari sifat keagamaan. Saling membunuh macam-macam, gitu. Saling membunuh macam-macam dengan logika-logika yang ada. Padahal apa yang ada dalam logika moco logika ini yo. Matu ae logika secara logika manusia itu menunjukkan keterbatasan logika manusia. Jadi sesungguhnya yang paling penting adalah paling inti adalah hidup mencintai saling-saling mengenai makhluknya Allah. Lawang salah satu mencintai makhluk Allah itu kan juga untuk hayawan, tumbuh-tumbuhan. Kalau secara ekosistem secara itu terjaga, yo gak ono ngrugek wong liyo yang berlebihan. Wong kan juga kita tahu juga kadang-kadang dengan rahmatnya Allah seorang pelacur juga bisa masuk surga karena itu. Imam Ghazali juga mengatakan masuk surganya juga karena seorang lalat. Ini mana Imam Ghazali. Yang saya ceritakan kemarin itu adalah waktu ada ulama itu mimpi Imam Ghazali dan bertanya kok menemui Imam Ghazali begitu terangnya ruangannya itu. Ditanya apakah karena kitab-kitab jenengan yang begitu banyaknya jenengan karang itu amal-amal jenengan itu yang menjebak jenengan masuk surga. Ternyata jawabannya Imam Ghazali menceritakan karena memberi lalat rahmatnya Allah. Ini masuk surga dan neraka itu adalah rahmat dan maghfirah abrogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan atas Allah. Akan tetapi malah secara langsung maupun tidak langsung kita itu menjadi seakan-akan menjadi mempunyai hak abrogatif akan menjadi kayak Allah untuk mengkafir-kafirkan orang mati-matine wong. Ya kayak ngobrak-ngobrak umpasa. Ngobrak-ngobrak warung yang banyak sekali terjadi. Itu juga warung itu nyiapno kanggo sing musafir, nyiapno kanggo sing gak poso, sing ya dalam kondisi tidak poso haid atau apa. Ya umpamane lo pengin ngusir, yo ngusiren wong sing nang warung aja warungi, maksudnya mau senang warungi, mau senang warung, senang poso secara tidak langsung, mesti poso kan gak usah ditulis yang puasa, dilarang makan kecuali musafir, dijelaskan oleh unu ya gak usah ditulis mulut, tapi dunia paham jadi gak usah diobrak-obrak warungi itu dolem disini itu menyiapkan untuk itu, kecuali kalau memang jadi kan buka warung nang poso ayo, sing poso-poso mangan gratis-gratis-gratis itu kejelekan ya itu kan enggak pak, musafir yang jalan melaku
golek warung kangelan itu zalim. Dan juga kadang-kadang warungnya milih-milih, paling warungnya nggak disenengi, repotnya. Hanya dalam satu baris warungnya limo, sing diobrak mek luru, kena sing telus bayar. Kan yo repot kabeh nek koyo ngono. Itu kan alasan menggunakan logika-logika yang tidak tepat, tapi menghasilkan hal-hal yang madorot. Maka jangan, kalau mau kalau seperti itu, ya diserahkan pada hakim, karena dan negara hukum, ya serahkan, kalau kata yang membunuh, ya serahkan pada hakim yang mengadilinya, apapun juga itu serahkan. Maka la duroro wa la duroro, tidak ada hak untuk menyakiti seorang, membunuh seorang, kecuali dengan perkara yang hak-haknya itu, ya diselesaikan di hukum. Ya. Cobaan, apa sih masak terong pedes dan logika gak jelas ya, benek setan ini kepedesan terus ya, gak ngumpi-ngumpi ya, pedes tidak suwi. Setan ini cerita lagi, jadi sopan yang saya masak, ngapok-ngapok no setan, kapok kan setan, pedesan setan ini, pikirnya. Ya Allah, oh, wow. Ya itu, ya logikanya ya bener, cuma logika pengen ngapok no setan, tapi ya itu ya salah ya, pada tempatnya. Ya seperti itu, ya, makanya keterbatasan logika itu bisa sangat-sangat terjadi. Yang balik inti dari semuanya ada rasa kemanusiaan kita, agama itu juga saling menyayangi, terus apa dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak, makarimul akhlak itu. Al-hadithu utawi ikiku hadis as-salisu wassalusuna kang nomor 33. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dene wiyataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ila akhir hadis." Lau yu'ta lamun den paringi. Lamun lau yu'ta lamun den paringi sapa annasu menungso. Sapa nasu menungso bidakwahum kelawan pengakuan nas, kelawan pengakuan nas, ladda'a mongko yekti ngakoni, ladda'a mongko yekti ngakoni sapa rijalun pira-pira wong lanang, sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum, wa dima'ahum lan pira-pira getih kaum. Lakinil bayyinatu, tetapi ini utawi seksi iku alal mudda'i wajib ing atase wong kang dakwa, wajib ing atase wong kang dakwa, wal yamin utawi supoto sumpah iku alaman ing atase wong, iku alaman ing atase wong ankara kang ingkar sapa man, ankara kang ingkar sapa man. Hadisun utawi iku hadis hasanun, hadis kang hasan, rawang riwayatin hadis sapa al Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu lan yani Baihaqi, wa kadza lan kaya iki hadis bapak dumlan sebagian hadis fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Sahihaini mesti sahih Bukhari lan sahih Muslim. Ini menjelaskan kalau terkait dengan hukum ada ini seseorang itu nek ongkon ngaku-ngaku iku bondone, pasti ngaku bondone ono barang bondone nang jalan secara manusiawi itu pasti iki bondone sapa yang ono duit sak juta tekku iki aku tekku tekku tekmu tekmu tekku repot tekku tekmu tekmu tekku itu tekku gitu. Nah, makanya di sini menunjukkan bahwa sebenarnya sumpah itu bagi orang yang ingkar ya wajib sumpah, kalau yang untuk saksi bagi orang yang melakukan pelaporan ya, seperti orang melakukan kesalahan juga ada saksi-saksi terbukti bahwa ini mencuri, ada saksi yang disaksikan, dan seperti hadis sebelumnya jangan menyakiti orang lain, keburukan orang lain kecuali dengan perkara yang hak, yaitu dengan lewat jalur hukum, jangan main hakim sendiri. Al hadithu utawi ikiku hadis Ar-Rabi'u wa salasuna kang nomor 34.
An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron fal yuhayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa dzalika adhaful iman rawahul muslim. Dan riwayatake An Abi Sa'idil Khudri dan riwayatake saking Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Apa kala dawuh sapa Abi Sa'id Al Khudri sami'tu ing dawuh sami'tu sami'tu midanget sapa ingsun sami itu midanger sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa kanjeng Nabi dawuh man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku ro'a ningali sapa man iku ro'a ningali sapa man minkum kan tetep saking sira kabeh. Minkum kang tetep saking sira kabeh munkaron ing perkara kang munkar yang dilarang oleh agama munkaron perkara yang kang munkar fal yuhayyirhu mongko becik ngowahino sapa man ing munkar biadihi kelawan kekuasaane man biadihi kelawan tangane man kuwate muridnya kuasaane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man mongko lamun ora kuwasa sapa man fabilisani moko kelawan ucapane man fabilisani moko kelawan ucapane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fabiqalbihi mongko kelawan atine man padzalika mongko utahe mungkun fabiqalbihi iku at'afu luwe apes iku at'aful imani luwe apes apese iman. Rawahu riwayatnya hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi kalau ada hal-hal yang munkar ya gunakan dengan kekuatan apa yang kekuasaannya dengan biadihi biadi itu dengan bukan ya bagaimana hadis yang sebelumnya la dzurru yang sebelumnya juga bahwa sesungguhnya saat ada kemunkaran atau sekali yang menyakiti pada kamu atau kemunkaran yang ada ya diserahkan kepada hukum yang ada tidak dengan semena-mena ya ini gak ucap dengan lisan ya dengan ucapan dengan kemunkaran ya ucapan itu sekarang zaman sekarang yang bisa menggunakan dengan media sosial kalau memang tidak tepat ya diilingno dengan lisan ini gak ngunuh ya diparani wonge diilingno sing api ini gak ngengkel ya kalau kekuasaan lewat lapor nuai nanti mempunyai kekuasaan hukum. Nek memane kurang gak enak, tapi kalau bihi yo dengan ingkar dengan hatinya aja yo meneng hatinya. Itu memang at'aful iman. Maksudnya at'aful iman itu bukan maksudnya itu apa pembandingan. Apa ini saya ini kalau memang hanya kalbi jenengan imani lebih disor dibandingkan wong liya tidak dia berbandingan dibanding ambek wong liya sing ingkar itu luwe utama sing itu enggak cuma iman itu punya beberapa kayak iman itu punya beberapa tahapan jadi diri sendiri itu akan at'aful imaninya itu lebih dikit bukan membandingkan otomatis wong sing lakoni dengan lisannya itu imane dibanding bukan seperti itu kalau makna di syarahnya seperti itu jadi bukan anal ajis idza ankara bil qalbi yakunu imanuhu at'afu min imani ghairi bukan adanya imannya itu lebih rendah daripada imannya orang lain bukan seperti itu cuma secara keimanan seseorang itu termasuk pantangannya imannya itu adalah paling rendah itu maksudnya seperti itu dengan hatinya itu iman seperti itu al hadithu al khamis wa thalathuna utawi iki ku hadis al hadithu utawi iki ku hadis al khamis wa thalathuna kang nomor 35 An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa qala dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ing hadis la tahasadu ojo dengki-dengkian sapa sira kabeh la tahasadu ojo dengki-dengkian hasud sapa sira kabeh wala tanah jasu lan ojo banget-bangetan sopo siro kabeh wala tanah
tana jasu lan ojo banget-bangetan sapa sira kabeh. Wala tabahwadu lan ojo bendon-bendonan sapa sira kabeh. Wala tabahwadu lan ojo bendon-bendonan sapa sira kabeh. Wala tadabaru lan ojo ungkur-ungkuran sapa sira kabeh. Wala tadabaru lan ojo ungkur-ungkuran sapa sira kabeh. Wala yabi lan ojo adol sapa ba'dukum, sapa ba'dukum sebagian sira kabeh. Sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ala ba'i ba'din ing ngatasi adole sebagian kang weneh. Wakunu lan ono sapa sira kabeh. Wakunu lan ono sapa sira kabeh iku ibadallah. Wakunu lan ono sira kabeh ibadallah kawulane Allah. Iku ikhwanan pira-pira sedulur, iku ikhwanan pira-pira sedulur. Al muslimu utawi wong muslim, wong Islam, al muslimu utawi wong Islam iku akhul muslimi sedulure wong Islam kang liya. La yadlimuhu ora kena nganiaya sapa muslim ing akhul muslim, ora kena nganiaya sapa muslim ing akhul muslim. Wala yahdhuluhu lan ora oleh bujuk sapa muslim ing akhul muslim. Bujuk sapa lan ora oleh bujuk sapa muslim ing akhul muslim. Wala yakdzibuhu lan dise ora gorohake sapa muslim ing akhul muslim. Wala yahkiruhu lan ojo ngino sapa muslim ing akhul muslim. Lan ojo ngino sapa muslim ing akhul muslim. At-taqwa utawi takwa. At-taqwa utawi takwa iku hahuna ing dalem ikilah dodo. At-taqwa utawi takwa iku hahuna ing dalem ikilah dodo. Wa yusiru lan awe isyarat sapa Kanjeng Nabi. Wa yusiru lan awe isyarat Kanjeng Nabi ila sodrihi maring dodone Kanjeng Nabi. Salah samar rotin kelawan telu piro-piro ambalan. Bihasbi mri'im utawi kecukupane awa-awaan. Utawi kecukupane awa-awaan. Minasyari saking perkara kang Allah. Iku ayah kiro yentongino sopo imriin. Iku ayah kiro yentongino sopo imriin. Ahohu ing dulur imriim muslim kang muslim. Ing duluri muslim al muslima kang muslim. Kullul muslimi utawi saben-saben wong Islam. Alal muslimi ngatasi wong Islam kang weneh. Iku haramun haram. Iku haramun haram apa damuhu gete muslim. Wa maluhu lan bondone muslim. Wa irduhu lan keprawirane muslim. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa muslimun imam muslim. Ini Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kalian sesama manusia, terutama dengan orang Islam, janganlah kalian sesama umat Islam itu saling dengki-dengkian, jangan gede-gedean, ngomongane kono duwe mobil aku iso duwe mobil, sebab angan-angan gitu ya, gede-gedean, jangan saling untuk membenci masing-masing. Karena al-muslimu akhul muslim, sama orang Islam itu adalah bersaudara. Kemarin juga yang ibunya itu namanya juga sesama bangsa Indonesia juga bersaudara. Ini kalau ini menjelaskan al-muslimu sesama orang, apalagi sesama orang Islam sendiri itu adalah bersaudara. Jadi ojo nganiyo, ojo bujuan, pokoknya jangan berbuat kejelekan yang itu ojo ngino sesama muslim. Kanjeng Nabi juga mengisyarat bahwa sunnah takwa,
at-taqwa itu kemudian menunjukkan isyarat di dadanya beliau sampai 3 kali. Taqwa itu ada dalam nang dodo nang ati. Jadi kamu enggak bisa melihat kamu luwe takwa terus mulung etok wono untuk pakaiane, gua pakaian rapa-rapan wong iku luwe takwa. Itu enggak bisa. Nah, takwa juga dalam hati dan penampakannya memang saat seseorang itu bisa menilai. Kita enggak tahu pada hati seseorang, cuma ya makanya kita sunudon. Karena itu husnudon pada seseorang itu. Jadi juga tidak dapat menilai seseorang itu jelek atau tidak, ya saling menghormati. Makanya yang sayangilah orang tua, dan apa yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, seperti itu. Sehingga karena dari situ nanti kita sesama muslim akan saling menyayangi dan tidak akan saling membenci, bantuan apalagi itu aja jangan sampai, apalagi kalau sampai itu haram, haram sampai membunuh sesama muslim atau mencuri hartanya sama muslim, apalagi juga menurunkan kewibawaan harga diri sesama muslim. Itu kan menunjukkan bahwasanya semuanya itu juga jihad, ada sesama muslim itu melakukan kayak hal yang kejelekan dari orang muslim yang bunuh, maka jangan kau balas dengan bunuh, tapi selesaikan wala duroro la duroro wala diro, selesaikan dengan hukum yang ada, jangan main hukum sendiri. Al-hadithu as-sadisu wa thalathuna wallahu a'lam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة وابنهما وفاتمة. لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة
Al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah lihum satun utfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah.